saya Regi Arisman. Jangan lupa tonton video menarik di channelnya Badar Shop Channel. Jangan lupa subscribe di channelnya Badar Shop. Channel YouTube, channel YouTube 3R2 Badar Shop ya. Silakan ada siaran langsung, siaran langsungnya bisa dilihat di channel YouTube 3R dan Badar Shop. Terima kasih ya atas partisipasinya. Kepada Karya Dutas Tiongkok, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga amal kebaikannya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan berlipat ganda. Ya, nampaknya pertandingan akan segera dimulai. Kedua tim sudah berada di sekitar lapangan dan wasit pun sudah berada di posisi, dan juga para hakim garis juga ada di posisi dan scoring board. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Dusukot pada ini. Nampaknya pertandingan akan segera mulai. Kedua tim sudah bersiap-siap. Pukulan pertama akan dilakukan oleh tim main gol dari Nalanggong dari Yuda Putra. Saudara-saudara, siapakah gerangan nomor berapa yang akan melakukan? Nomor 24 nampaknya saudara Ijar yang akan melakukan pukulan pertama di pertandingan ini. Ancang-ancang, wasit masih memeriksa posisi ya. Ancang-ancang saudara Ijar yang akan melakukan siapakah hijau, ancang-ancang lakukan sudah. Selima anak-anak dari 3R terjadi tersalip oleh pemain Yuda Putra. Kembali poin saja untuk tim Yuda Putra. 1-0 kedudukan sementara. Yuda Putra lakukan sudah kembali. Dalam datangnya bola, angkat tinggi-tinggi, tidak bisa diterima oleh saudara hijau. Dan poin saja untuk tim 3R. Satu sama kedudukan saat ini. Satu sama di pertandingan atau di game pertama ini. Nomor punggung 10 yang akan melakukan lancang-lancang. Bukan saudara nomor punggung 10 saudara Asep tadi terlalu jauh. Dan kembali kepada tim dari Yuda Putra Ilham yang akan melakukan cek. Ancang-ancang melakukan sudah. Jarak datangnya bola. Angkat bola anak-anak dari Bukul saja. Dari belakang saudara Betindaku. Dan kembali poin saja untuk tim 3R sementara kedudukan dua sama. 3R kembali yang akan melakukan set. Ancang-ancang nomor punggung 2 lakukan. Ijar nomor punggung 4 dipukul anak-anak. Masih dapat diselamatkan. Dorong saja anak-anak melakukan kembali. Tepuk saja masih 3R. Nomor punggung 8 tadi Beri menempatkan bola jatuh di depan yang kosong di pertahanan dari tim Yuda Putra. Angkat nomor punggung 2 lakukan sudah. Ada nomor punggung, angkat bola punggung di tengah. Nampaknya keluar saudara. Dan kembali poin saja untuk tim Cikares. 4-2. Masih Cikares lakukan sudah. Anak-anak Yuda Putra kecil saja. Manis sekali semanis orang yang tadi menempatkan bola jatuh di tempat yang kosong. Dan kembali pindah poin saja. 3 untuk Yuda Putra, 4 untuk Cikares. Lakukan nomor punggung 7 lakukan sudah. Berat datangnya bola, anaknya bola masuk nampaknya nomor punggung 9 tadi pukulannya. Dan kembali poin kembali saja untuk tim Cikares. 5-3 sementara kedudukan. Nampaknya keunggulan atau keuntungan untuk tim Yuda Putra. 4 sama ya, tadi sekali tunda poin saja. 5-4 kedudukan. Siapa yang tak nomor lakukan nomor punggung 11 lakukan saja saudara Egi. Angkat nomor punggung sepuluh terjadi di udara. Dorong saja ke jantung tanah lawan. Coba kaki cemes. Manis sekali penerimaan bolanya. Di cemes sepe. Masih dapat dihalau. Angkat bola tinggi-tinggi ke belakang. Gagal kali. Anak-anak Yuda Putra. Dan kembali poin untuk Cikares. 6-4.
6 4 kembali. Ancang-ancang lakukan sudah. Deras datangnya bola. Angkat bola anak-anak Malang pun. Di Tames mati top goal terjadi di udara. Selamatkan kembali dari Cikarang. Kecil saja ada nomor 4 ke belakang di top nomor 6. Nangkut Dines tadi tangannya pemain dari Cikarang. Pindah poin saja 5-6. 5-6 kedudukan. Ancang-ancang lakukan sudah nomor 3. Terima nomor 9. Dorong ke belakang. Tangan sekali penempatan bolanya. Sudah ragu. Kembali pindah poin saja untuk tim dari Cikares 7-7-5-7-5. Terlalu lemah saudara. Setnya tadi pindah poin nomor 8 yang cukup tinggi. Sudah rasul dari tim Malang Bang Masih Muda Putra lakukan sudah angkat bola tinggi-tinggi tapi terjadi itu atau masih dapat selamat berikan pada rekannya di belakang terpandung dari nomor 6 sekarang Husni nampaknya terpandung oleh pemain-pemain dari Cikarang kembali poin untuk tim Cikarang lakukan sudah 8-6 angkat bola nomor 7 alus pindah poin saja 7-8 7-8 kedudukan ancang-ancang lakukan sudah deras datangnya bola angkat bola ke belakang saudara Betty sok bola terjadi di udara ada siapa Betty kembali angkat bola tinggi-tinggi nomor 2 kecil di rumah di dalam saja ada saudara Betty angkat bola Betty pasti dapat dijangkau pasti berarti jangkau manis sekali penempatan bolanya saudara 8 sama kedudukan 8 sama nomor 6 Husni yang akan melakukan serve lakukan sudah deras datangnya bola angkat bola tinggi-tinggi kecil saja salah pengertian anak-anak dari Yuda Putra pindah poin saja 9-8 kembali tim Cikarang yang akan melakukan save ancang-ancang lakukan sudah tadi pindah poin saja 9 sama kedudukan ancang-ancang lakukan sudah nomor 4 deras datangnya bola angkat bola tinggi poin poikar nomor 10 tadi saudara Derry cukup bagus kembali pindah poin lakukan sudah ada Ijal sana angkat salah pengertian didorong saja rekannya ke jantung pertahanan lawan angkat bola tinggi-tinggi salah pengertian tadi atau koordinasi yang kurang baik pindah poin saja sepuluh sama kembali saya lakukan sudah nomor 1 angkat bola tunggul pengertian 11-10 kedudukan saat ini 11-10. Ayo, dorong saja anak-anak dari Cikarang. Dipukul dari belakang. Masih dapat dijangkau. Apa yang terjadi? Penyangkut Dines nomor 8. Saudara Derry atau nampaknya saudara Derry ya. Ya, Cikarang yang akan melakukan nomor punggung 2. Siapakah gerangan? Rahmat. Pukul saja. Ada anak Cikarang. Gagal sudah. Pindah poin saja 12-11 ngaralir kita nomor ya bagi para penggemar bola voli silakan di sekitar lapangan sudah tersedia ada gehu ada bala-bala ada kopi ada es ada bakso ada cilok bagi yang punya uang silakan untuk jajan dan yang bagi yang belum bawa uang silakan menonton orang jajan. Kembali ke lapangan pertandingan nomor 7 dari Yuda Putra lakukan sudah kedangan nomor 9 kok terjadi saudara nomor 8 saudara Derry pindah poin saja siapakah nomor punggung 9 Egi yang akan melakukan itu Egi ancang-ancang lakukan sudah deras datangnya bola angkat oleh anak-anak Malang Bang jatuh di tempat yang kosong saudara dan kembali pindah poin saja 13-12
13, 12, 13. Lakukan sudah nomor 3. Angkat bola tinggi-tinggi. Bisa nampaknya internet nomor 13 nampaknya. Indah poin saja kembali. 13 sama. Kedudukan. Ancang-ancang. Lakukan sudah nomor 3. Berhasil tambah. Di alus. Sayang keluar. Pindah poin atas poin saja untuk tim Cikarek. 14-13. Lakukan sudah nomor punggung 5. Angkat bola dipukul kemari. Kali ini pukulannya terbendung tapi jauh. Meninggalkan makanan dan kembali. Poin saja 14 sama. Lakukan ada peti di sana. Ke belakang. Di tengah. Alus. Pindah poin saja 15-14. 15-14 kedudukan. Nancang-ancang nomor punggung 8. Saudara Gary terpilih. Saudara pindah poin saja nomor punggung 6. Siapakah gerangan Husni dari Yuda Putra yang akan melakukan cek. Timang-timang lakukan sudah. Keluar sayang. Terlalu deras pukulannya. Kembali pindah poin saja 15 atau 16. Peti yang akan melakukan set ancang-ancang nomor punggung 11 lakukan sudah lawan pindah poin kembali 16 sama 16 sarwa lakukan sudah angkat bola tinggi-tinggi anak-anak Peti dari belakang alus walaupun bisa diterima tapi jatuh di tempat yang jauh. Pindah poin saja 17-16 lakukan sudah angkat oleh anak-anak Yuda Putra dipukul terbendung nampaknya tadi. Kembali poin saja untuk tim Cikarek 18-16 ancang-ancang lakukan sudah terima anak-anak dari Yuda Putra lirikan pada rekannya dorong saja Peti sebelah pada temannya dipukul saja nomor punggung 9 saudara Egi kali ini menjadi bintangnya dari tim Cikarek kembali poin saja 19-16 lakukan sudah deras datangnya bola angkat bola tinggi-tinggi dipukul dari tim Yuda Putra nomor punggung 3 siapa tak gerangan saudara Pajri nampaknya melakukan pukulan yang cukup menggegar pindah poin saja 17-19 ancang-ancang lakukan sudah angkat bola tinggi-tinggi ya Betty melamun saja nampaknya tadi habis ternyata dicames kembali terima lambang saudara pindah poin saja 27-17 tim Cikarek sementara unggul di game pertama lakukan sudah dorong saja anak-anak dari Malang ade masih dapat diselamatkan nampaknya dorong saja kembali anak-anak dari Malang dorong kembali di toko kecil saja ada saudara Petri apa pula terjadi di udara out nampaknya pindah poin saja 18-20 kedudukan saat ini 18-20 ancang-ancang siapa yang akan melakukan ancang-ancang lakukan sudah dorong ada BT kasih dapat diselamatkan nomor punggung 9 ada santosa berikan pada rekannya langsung dipukul dari belakang nangis tadi nomor punggung 3 saudara Pajri nomor punggung 7 saudara Isa yang akan melakukan lakukan sudah buru-buru nomor punggung 7 tadi pindah poin saja 21-19 lakukan sudah dari Cikarek angkat dari Malang pindah poin saja 20-21 lakukan sudah nomor punggung 3 angkat bola di kemes satu balasan pukulan yang sama-sama menggelegar kembali pindah poin saja 22-20 lakukan sudah anak-anak Malangbong dorong pada rekannya masih dapat terbenam
tolong. Bakal cari ini semisalnya, tolong saja untuk tim dari Cicareh 23-20 lakukan sudah. Ada anak saudara siapakah Dery itu ya? Ya kembali ancang-ancang sudah masuk nampaknya selesai sudah. Ya kembali kita lakukan ke lapangan pertandingan di Jamet dari Marangbong, tapi sayang kedua kembali pindah poin saja. Satu atau poin saja, 1-0 kedudukan. Saudara Betty pemain yang cukup besar dan tinggi dari Cikarang sini, antang lakukan sudah dalam datangnya bola, angkat anak. Saja saudara kembali poin saja untuk tim dari Huda Putra Marangbong, 1-1 kedudukan. Satu sama. Masih nomor punggung satu yang akan melakukan set. Ancang-ancang melakukan sudah. Angkat bola tinggi-tinggi. Saja nomor punggung 10. Saudara Dery pindah poin atau saudara Dery yang akan melakukan set. Ancang-ancang siapa yang akan dituju. Ancang-ancang timang-timang bola. Lakukan sudah. Ada anak-anak yang melambang. Ditawar, tapi masih dapat selamat. Betty kembali, masih dapat dijangkau. Anak-anak melambung, masih dapat selamat. Kalau kembali saja untuk tim Muda Putra menjadi 2-2. Dua sama kedudukan. Ancang-ancang, lakukan sudah. Terus datangnya bola. Ngaburayot, tapi jatuh di jantung pertahanan lawan. Kembali pindah poin saja. 3-2. 3-2 kedudukan, lakukan sudah. Deras datangnya bola, dorong lemah. Tidak Betty, tadi tidak bisa menyelamatkan bola. Pindah poin saja. Tiga sama. Ancang-ancang, lakukan sudah. Deras datangnya bola. Abangnya. Apa terjadi, apa yang terjadi, salah tadi pengertian tingkat poin saja atau poin untuk tim Marangbong. 4-3 kedudukan. Antara masih tim Marangbong nomor 3 lakukan sudah. Ada Betty di sana, dorong saja anak-anak dari Muda Putra Cikarang. Asik 5-3. Aralus. Lakukan sudah kembali. Kembali menjadi 5-3. Kura. Siapa kita? Ternyata kita siapa? Kembali tim dari Malangbong. Lakukan sudah. Angkat bola Santosa. Ada Betty. Tapi jatuh di tempat yang kosong. Surat. 4-6 kedudukan. Ancang-ancang lakukan sudah nomor 9 dari Cikarang. Angkat bola anak-anak sayang keluar saudara. Dan kembali poin saja untuk tim Cikarang. 5-5 Cikarang. Ancang-ancang lakukan sudah. Dalam datangnya bola. Ada tim Muda Putra. Saja untuk tim Cikarang. Genap sarwa. 6-6. Lakukan nomor 9. Ada anak-anak Malangbong. Kedudukan. Ancang-ancang siapa yang akan melakukan? Lakukan sudah. Dalam datangnya bawa orang nomor 8 di Cemes. Sudah masuk nampaknya dan kembali
8 sama. Pasti tim Malang Bo melakukan sudah deras datangnya bola berikan pada siapa? Kembali pindah bola ke untuk tim Malang Bo. Sementara kedudukan 9-8 masih tim Malang Bo. Pemain baru Yuda Putra, saudara Husni tadi pindah poin. Siapa yang akan melakukan? Tim dari Sikaraya melakukan James. Habis datangnya bola, angkat dari Malang kecil saja, masih dapat dijangkau, dipukul sampai sore. Saudara Yuda kembali pindah poin saja. Sementara kedudukan 10-9. Saya lakukan sudah kembali. Angkat bola anak-anak dari Malang Bontek. Dan kembali poin saja untuk tim dari Cikarang. Sementara kedudukan 10 sama. Lakukan sudah saudara Betty. Angkat anak-anak Malang Bontek kecil saja. Perjuangan terjadi di udara. Saudara Betty masih dapat dijangkau di semen kecil kembali. Jatuh bangun berok dari Cikarang pindah poin saja 10-11 kedudukan. Tidak kali ini dari Yuda Putra lakukan sudah ada ngaluan bukannya saudara dari pindah poin saja kembali sebelah sama paling kejar mengejar angka kejar di game kedua ini. Saudara dari lakukan sudah ke saudara dari angka poin sang kusar di cemes masih dapat dijangkau anak-anak Cikarang. Nomor punggung 8 tadi dari tidak bisa menjangkau. Ancang-ancang tim Yuda Putra lakukan sudah anak-anak dari mandi cemes saudara Betty. Habis. Saudara Betty ini memang menjadi bintang pertandingan di tim Cikarang. Sementara kedudukan 12 sama. Angkat bola tinggi-tinggi di cemes tim Malang Bo. Satu yang terjadi di udara dimenangkan oleh tim dari Malang Bo. Pindah poin saja 13-12. Lakukan sudah darah setangnya kok keluar. Sayang nomor punggung 3 dari saudara Tajri. Kali ini nomor punggung 11 saudara Egi. Lakukan sudah darah datangnya kepada Tajri. Angkat bola anak Malang Bo. Sedangkan nomor punggung 4 dari saudara Ija. Kembali poin saja untuk tim dari Cikarang 14-13. Lakukan sudah deras datangnya bola berikan pada Aroni. Tarikan jaroknya poin 15-13 saja untuk tim Cikarang. Sementara ujung dua angka tim Cikarang ancang-ancang lakukan sudah deras datangnya bola angkat bola tinggi. Kali ini ada saudara Betty angkat bola tinggi Betty masih dapat dijangkau. Kali ini kembali poin saja 16-13. Sementara di game kedua ini tim dari Cikarang tiga angka 16-13. Lakukan sudah angkat bola tinggi siapa di sana tapi terjadi di udara menyangkut net tadi pemain dari Cikarang pindah poin saja 14-16 kedudukan ancang-ancang lakukan sudah ada nomor punggung 11 dorong anak-anak dari sayang tadi blockingnya keluar karena pukulannya terlalu deras pindah poin saja 17-14 anak-anak dari Yuda Putra dorong saja ada siapa di sana menyangkut net tadi nampaknya pindah poin saja 15-17 ancang-ancang lakukan sudah ada saudara Betty angkat bola tinggi berikan pada nomor punggung 8 selamatkan saja ke belakang manis penempatan bolanya poin saja 18-19.
16-17. Pelakunya sudah kembali, dorong sang libero, berikan pada tendang, punggung 8, alus, pindah poin saja, 18-16. 18-16, ancang-ancang, siapa yang akan melakukan, lakukan sudah, buru-buru saudara, nomor punggung 8 saudara Gary, pindah poin saja. Pindah poin, saya palanggung lakukan sudah, angkat dua, ada peti, lakukan sudah dilakukan, pindah poin saja, 19-17. 19-17 kedudukan saat ini, saudara Betty yang akan melakukan sudah, telah datangnya bola, terantisipasi oleh para pemain dari Citarem. Kembali jangan lupa channel YouTube 3R dan Badar Shock ya, untuk disaksikan secara langsung pertandingan ini. Lagi-lagi Betty, pukulannya sulit diselamatkan. Pindah poin saja, 20-18. 20-18, lakukan sudah, deras datangnya bola, ada nomor punggung 1, Bismet, karena kolong, pindah poin saja, 19-20 kedudukan, saya lakukan dari Malangbong, angkat bola anak-anak dari Cikares, Betty kembali, lagi-lagi Betty, pindah poin saja, 21-19. 21-19, lakukan sudah. Sang kosong nomor punggung 2, angkat bola tinggi ini, ditemet. Pindah poin saja, 20-21. Siapa yang akan melakukan itu? Ancang-ancang nomor punggung 3, lakukan sudah. Terus datangnya bola, ada Betty di sana, ditemet. Halus. Poin saja untuk tim Cikarayas, 22-20, tim Cikarayas nomor punggung 9, saudara Egi, lakukan sudah, ada 3 dari Malangbong, berikan pada rekannya, ditemes, diketres saja. Saudara, siapakah Gary namanya menyentuh net nomor punggung 8, saudara, pindah poin saja, 21-22. Adek angka yang dekat, dorong nomor punggung 9, siapa di sana? Alus, walaupun terima tapi jauh meninggalkan lapangan, pindah poin saja, 23-21, angkat bola, kali ini dibalas oleh pemain Malangbong, pindah poin saja, 22-23. 22-23 kedudukan tadi. Nomor punggung 6 yang akan melakukan set, saudara Husni, lakukan sudah, angkat bola tinggi ini. Betty kali ini, lagi-lagi Betty, saudara, pukulannya tidak bisa diselamatkan. Pindah poin saja. Hiji deh. Hiji deh, 28-28, lakukan sudah. Lagi-lagi. Hiji deh. Nomor 4, lakukan sudah, ada sang libero, berikan saja pada saudara Betty, masih dapat dijangkau, nomor 28, kembali saudara Betty, satu saja, lakukan di udara, aduh, asuh, aduh, masuk, Betty, selesai sudah pertandingan ujung kedua ini, rame. Ya, kita kembali ke lapangan. Maaf ya Allah, kasarinku ngapin pada hari-hari ya, sebastian saya lakukan sudah dari Malangbong, angkat bola tinggi-tinggi, ada saudara Betty, selamatkan saja, angkat bola di alus. 1-0 kedudukan di game ketiga ini, 1-0 untuk tim dari Malangbong. Nomor punggung 3 siapakah Fajri yang akan melakukan set? Ancang-ancang, saudara Fajri, lakukan sudah, naon. Penempatan posisi yang salah, saudara. Poin kembali untuk Malangbong, 2-0.
2-0 kedudukan. Kembali tim Malang yang akan melakukan sudah, anggaplah saja. Nah, kita kembali tadi penempatan bola saudara Dewi pindah poin saja. 1-2 kedudukan. Ancang-ancang, timbang-timbang. Bola lakukan sudah, nomor 6 angkat bola tinggi ke Dennis. Alus. Pindah poin saja. 3-1. Ya, bagi pencinta kuliner, silakan Anda untuk menikmati jajanan-jajanan yang tersedia di lapangan pertandingan ini. Awet, balik kembali 4-1. 4-1 lakukan sudah, dorong sambil dorong, berikan pada siapa? Pertanyaan terjadi dulu ya, angkat bola anak-anak dari Cikarang ke belakang, terbengong-bengong saudara Betty, angkat bola kembali, dicemes, karena net hanya pindah poin saja 2-4 nomor punggung 2 dari Cikarang siapa bergerangan Rahman yang akan melakukan set ancang-ancang saudara Rahman lakukan sudah angkat bola anak-anak dari Malang gagal kali ini kembali pindah poin atau poin saja untuk tim Cikarang 3-4 lakukan sudah keras datangnya bola angkat dikemes masih dapat di siangkau saudara Betty selamatkan saja anak-anak dari Cikarang berikan pada rekannya angkat bola anak belambang nomor 7 dikemes alus nomor 4 saudara hijau tadi pindah poin saja untuk pindah Yuda Putra 5-0 Yuda Putra lakukan sudah ada sang libero berikan pada Betty pada rekannya di sana nomor 11 7 angkat 4-0 alus pindah poin saja 4-5 kedudukan 4-5 ancang-ancang sepakungan sudah anak-anak Malangbong berikan pada rekannya kepada salah pengertian kembali poin saja 5-5 nomor punggung 9 lakukan sudah angkat bola nomor punggung 7 dipukul nomor punggung 6 saudara Rus pindah poin saja 6-5 kedudukan bagus sekali kali ini anak-anak dari Yuda Putra pindah poin atau poin saja 7-5 lakukan sudah kembali dorong saja sang libero kembali poin saja 8-5 kedudukan saat ini 8-5 Ancang-ancang melakukan sudah kembali sang libero berikan rekannya Betty pindah poin saja 6-8 kedudukan ancang-ancang nomor punggung 5 lakukan sudah ngadu rayo poin kembali 7-8 lakukan sudah angkat bola Betty kembali poin saja 8 sama 8 carua lakukan sudah dengan datangnya bola ada nomor 8 berikan pada nomor 3 di lutu saudara-saudara pindah poin saja 9-8 kedudukan 9-8 dari Yuda Putra yang akan melakukan sudah dengan datangnya bola angkat kembali ada Betty lagi-lagi Betty saudara kembali pindah poin saja 9 sama nomor punggung 12 siapa gerangan lakukan sudah pada kali ini dan kembali poin untuk tim Cikarang sementara kedudukan 1-9 anggap bola tinggi-tinggi
untuk tembus alus pindah poin 10 sama 10 sama. Sepuluh sama lakukan sudah sang libero ada di sana. Ada saudara Betty kembali lagi. Betty saudara pindah poin saja sebelas 10 11 10. Sebelas 10 kedudukan saat ini. Saudara Betty yang akan melakukan lakukan sudah dan datangnya bola di Cames pemain dari Malangbong dorong saja kembali gagal kali ini kembali poin saja 12 10. 12 10 12 10. Dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi di acara ini. Ya, kembali lakukan sudah saudara PT angkat bola tinggi-tinggi di tenis. Alus. Pindah poin saja 11 12. 11 12 11 12. Pindah poin saja lakukan sudah angkat bola tinggi-tinggi anak-anak dari malam batik kembali gagal kali ini saudara apa yang terjadi 12 sama kali ini kedudukan 12 sama 12 sama. Kembali tim dari dalam memenangkan melakukan nomor punggung juga lakukan sudah ada juga ke belakang Betty masih dapat disamakan. Pindah poin saja 13-12 13-12. Kembali ancang-ancang siapa yang akan melakukan chip ancang-ancang lakukan sudah ada siapa lah alus-alus ada lulus. Pindah poin saja 13 sama 13 sama. Di Liga Bersama nomor 28 si ganteng kalung ini lakukan sudah siapa tak gerangan di kecil masih dapat nomor bunga diletik poin kembali 14-13 lakukan sudah ada BT angkat bola tinggi-tinggi di kemen poin kembali untuk tim Yuda Putra 15-13 kembali nomor punggung 8 si ganteng kalap lakukan sudah angkat bola anak-anak dan juga res kembali letik dari Cikarang poin saja 16-13 kembali lakukan sudah tidak terbendung saudara pindah poin saja 14-16 ancang-ancang lakukan sudah gerak datangnya bola dorong saja kembali saudara kembali poin aja untuk tim KRM 15-16 lakukan sudah kembali terburu-buru kembali pindah poin saja 17-13 setelah pertandingan ini selesai ya tim UDH melawan tim Saka untuk segera mempersiapkan diri gagal kali ini saudara BT dan pindah poin saja 18-16. Istirahat tim Alpali Cibiru Cup ini. Lakukan sudah ada Betty angkat bola tinggi-tinggi di cemes jarang asup pindah poin saja 16-18 nomor 9 yang akan melakukan ancang-ancang lakukan sudah dalam jatahnya bola terima anak-anak Yuda Putra dorong di cemes selamatkan kembali dari Cikarang berikan pada saudara Betty angkat bola anak-anak Yuda Putra ke belakang di kecil ada sang libero berikan lagi pada Betty alus berikan lagi pada saudara Betty kembali alus
Bandung Saudara pindah poin saja atau poin untuk tim dari Yuda Putra Malangbong. 19-16, 19-16. Lakukan sudah, ada singgung darah. Kembali Peti, alu, angkat poin kembali. Ditemes, dan poin saja. 26-16. Kali ini Yuda Putra di ketiga ini memimpin 4 poin. Pilih lakukan sudah dari Yuda Putra. Angkat bola tinggi-tinggi, kecil saja. Alah. Salah penantian saudara. Pindah poin saja. 17-20. Siapakah yang akan melakukan? Lakukan sudah. Si ujang kaset itu. Nomor punggung 5 saudara Jeja. Pindah poin saja saudara-saudara. 21-17. Lakukan sudah. Angkat bola tinggi-tinggi. Salah pengertian, pindah poin saja. 18-21 atau 18 salikut. Angkat bola tinggi-tinggi dari anak-anak Malangbong. Selamatkan, dorong saudara kami. Alut. Pindah atau poin saja untuk tim Citarek. 19-21, angkat bola tinggi-tinggi, berikan pada rekannya, masih dapat menjangkau, tidak bisa diselamatkan, pindah poin saja, 22-19. Rame, tim UDH untuk mempersiapkan diri melawan tim Saka yang setelah pertandingan ini, lakukan sudah dari Malangbong, angkat singgung libero, ada siapa? Peti kembali, peti lagi. Pindah poin saja. 20-22. Saudara Petri, lakukan sudah. Rajakannya bola. Berikan pada anak-anak. Kalau ini terkembang. Pindah poin atau poin untuk tim Aucit. Cok, karena YouTube. Silakan ditonton siaran langsungnya. Karya Duta Steel, Depot Air Dicasa, Resol, Make Up, Mama Pare, JTM Konveksi, dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi. Kembali kita ke lapangan, Dicemesin Yada Putra, harus tambah punggung 3, pindah poin saja. 23-21 kedudukan saat ini. Kembali tim Yuda Putra yang akan melakukan ancang-ancang, melakukan sudah, berat datangnya bola, ada Sangwi Berok, kembali Betty. Masuk saudara, Betty lagi, pindah poin saja, 22-23. Masuk kembali, tim, siapakah nomor punggung 10 yang akan melakukan? Sudah ada, lagi-lagi setnya terburu-buru, pindah poin saja, 24-22, lakukan sudah, ada sampai merah, angkat bola tinggi-tinggi. Peti kali ini lagi-lagi secara basis pindah poin saja 23-24. Kumacik iya, bisa beak bisa nambah, lakukan sudah. Alu, masih dapat dijangkau. Peti, masih dapat dijangkau anak-anak Yuda Putra. HMS, alu. Ini kedudukan saat ini 21-21. Memeriahkan jalannya pertandingan bola voli ini, saya juga tidak lupa kepada semua bapak keamanan dari Polsek Kecamatan Pageragung, Bapak Koramil dari Kecamatan Pageragung juga, kepada perangkat desa, baik RT, RW, kepala dusun, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kembali ke lapangan pertanian, 2-0 sementara memimpin. Lakukan sudah saudara Betty, angkat bola tengah, kembali terjadi di udara, masih dapat selamatkan anak-anak Malangbong. Terlalu di depan dari pemain dari Malangbong. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Angkat bola nomor 7, info nomor 3.
menyangkut tadi nampaknya nomor punggung 10 pindah poin saja. 1-3 kedudukan 1-3. Angkat Sutrokuat sudah ada Senggero. Angkat bola Santoso di kemes masih dapat dijangkau. Asyik nampaknya pindah poin saja. Sementara kedudukan 4-1. 4-1. Sarurak, kedilarang, Sarurak. Angkat bola, halus. Angkat bola kembali, di cemes ada anak muda putra. Di cemes kembali, ada saudara Betis. Angkat Santoso, di cemes. Salah pengertian saudara, pindah poin saja. Out, ternyata. Pindah poin saja, 2-1 untuk tim Malang Bak. 2-4, lakukan sudah. Ada siapa? Halus. Pindah poin atau poin saja. 5-5-5-2. Sementara kita reasungguh di game keempat ini. Ancang-ancang melakukan sudah. Draft datangnya bola. Dia berikan nama pengontak. Hade. Pindah poin saja. 3-5. Sarurak. Mempenderati. Arut. Pindah poin saja, 6-3. Kadaruk, geraja raja, gerak narang gompoli, angkat poli, temes ujang, kembali diterima anak Malang, ujang, nomor genep temes, alus, pindah poin saja, 4-6. Kadariun, Naralut, Jarajan, Sarong Topoli, ancang-ancang, lakukan sudah, ada 9, cemes, alus, pindah poin saja, 7-4. 7-4 ke Indonesia, lakukan sudah, yang lebih itu, cemes, pindah poin saja, 5-7 kedudukan, ancang-ancang lakukan tunduk, masuk, 6-7, lakukan sudah pemain, kembali, karena enggak pindah poin saja. 8-6, lakukan sudah James. Ada anak-anak dari Malang Bang. Tak itu. Pindah poin saja. 8-7. Kembali tim dari Malang Bang yang akan melakukan save. Antang-antang, lakukan sudah. Dalam datangnya bola, angkat bola nomor 2. Kemet nomor 8. Poin saja untuk tim Malang Bang. 8 sama kedudukan, lakukan sudah, angkat bola tinggi-tinggi, angkat bola ke belakang, ada nomor, Paritunan poin, kembali poin untuk terima rambut, 8-9-8, lakukan sudah kembali, dorong siapa di sana, kecil kembali, angkat bola celana anak Malang Bang, di cemes, ada nomor 8, angkat bola, ada saudara Betty, dilutik, di cemes, dilutik, ada Betty, kali ini, bagus sekali pukulannya, pindah poin saja, 9-9-9 sama. Saudara Betty, lakukan sudah, deras datangnya bola. Salah pengertian. Ayo rame. Lakukan sudah dari Malangkong, 10-9. Angkat bola tinggi-tinggi, kecil saja. Angkat bola kembali, di temes dari Malangkong. Ada sang libero, berikan pada rekannya, di temes. Kembali saya untuk tim Malang Bang, 9-9. KHD, lomba kejadian, poin kembali, 11-9, nomor 8, berikan pada rekannya, Betty, kecil saja, masih dapat dijangkau anak-anak Malang Bang, di temen, alus, berikan lagi kepada saudara Betty, alus, masih bisa diterima, kembali di temen, orang saja, berikan lagi. Gracias.
rame. Wani mari temayar telani rumah dah rame. Indah poin saja sebelah. Tapi baju dah anda melamat malam boh. Akan alus. Kembali poin untuk 12-10. Jarajan pemulak jarajan nembuka budak nembuka budak dan ke jarajan lakukan sudah angkat bola di kemeja masih dapat dijangkau nomor punggung 2 di kemeja kembali ada saudara Betty berikan pada rekannya masih dapat selamat kembali rame. Sebelah 12 kedudukan saat ini ancang-ancang melakukan sudah berdekan dengan bola ada siapa di sana kejadian 13-11 ancang-ancang siapakah yang melakukan sudah ada saudara Betty di cemes alus pindah poin saja 12-13 siapakah Egi yang akan melakukan sudah telah datangnya bola di tengah dari belakang dorong saja ada sang libero berikan pada rekannya ada Betty terlalu deras pindah poin atau poin untuk tim Malangbong 14-12 ngaruhan ke penonton panas ngaruhan pindah poin 14-12 nomor punggung 9 dorong saja Allah jalan Malangbong 15-12 Duki berang Duki rame Duki panas ancang-ancang kembali dari Malangbong lakukan rusuh pindah kota 13-15 ancang-ancang lakukan coba kembali angkat bola tinggi-tinggi berikan pada rekannya depan saya 14-15 lakukan sudah angkat bola anak dari Malangbong ke belakang anak Cikare pindah poin 16-14 ya setelah pertandingan ini tim Sakta untuk mempersiapkan diri menurut informasi pemain-pemainnya dari Kota Madya Bandung ya jangan lupa pemula non pindah poin saja 17-15 kembali ancang-ancang sebelakukan sudah arah datangnya bola angkat anak-anak surat-surat merami surat ada saudara Betty pemain dari Ciamis ini yang akan melakukan ancang-ancang saudara Betty lakukan sudah arah datangnya bola kemudian saudara anak-anak bawang masih dapat terbendung digelai saya tidak tahu wasit dari keputusan seperti itu pindah poin ke kemauan 19-16 lakukan sudah ada si libero berikan pada rekannya saya di lembur
perbatasan sih. Mana bola duit jajan atau bola duit ningali nu jajan. Nah, 2016 lakukan sudah. Angkat bola tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Selamatkan anak-anak Malangbong. Di Cemes masih dapat dijangkau. Berikan pada siapa? Berti Ali. Manfaat, cilik temes, cilik darima. Angkat bola, lakukan sudah. Terima dengan rak, angkat bola tinggi-tinggi. Masih bisa. Masih bisa dijangkau. Di temes. Angkat bola 21-17 18-22 kedudukan saat ini. Ancang-ancang siapa yang akan melakukan sudah. Lakukan sudah. Terima anak-anak Malangbong. Di Cemes masih ada berarti. Berikan pada rekannya. Di Cemes ujah. Out. Pindah poin saja 23-18. Rame. Ancang-ancang. Lakukan sudah. Anak saya mendoro. Berikan pada rekannya. Di Cemes. Kadariu. Marinum. Sudah melakukan sudah. Ada sang bendero. Angkat. Dua sama. Mangga dirajengkeun deui ah ka lapangan. Di mana ayeuna bal? Oh, kawersen bal ti Cidang ya. Lakukan sudah, angkat bola tinggi-tinggi. Di Cemes, saja untuk tim kalian. Sementara kedudukan 1-0 kedudukan. Tengah. Poin. Lakukan sudah, dalam setengah bola. Nomor 6, di Cemes saja. Kembali, ada siapa? Ada saudara Betty. Kembali poin saja menjadi 2-0 kedudukan. Ancang-ancang kembali, siapa yang akan melakukan? Lakukan sudah, ada nomor punggung 2 ke belakang, ada saudara Bakti. Awet, kembali poin saja, 3-0. Kembali, ancang-ancang lakukan sudah nomor punggung 5, angkat siapa di sana? Di Cemes, alus, Betty, alus, Donang Gane, ada nomor punggung 9, kembali. Poin saja 4-0 untuk out, 4 tim dari Kota Bandung yang sudah datang dan menyerah tempat untuk 4 hari karena memang mungkin lakukan sudah tapi pengajian penampilan nomor pung 8 Bahar Harana dari lakukan sudah angkat bola tinggi-tinggi ada Betty kecil saja atau di Cemes nomor punggung 7 di Cemes Dewi Donang Dewi Rupan Dewi di Cemes di Cemes Dewi lagi poin saja untuk tim dari non yata Eti Kares 5-1 ancang-ancang nomor punggung 2 yang akan melakukan set siapakah gerangan nomor punggung 2 sampai saja lakukan sudah di Cemes Batu indah poin saja 25 lakukan sudah deras datangnya bola dorong anak-anak siapa ada Betty kembali terjadinya pindah poin saja
genep duanya, 6-2 atau 6-2 atau genep 2. Kembali ancang-ancang, lakukan sudah, jelas datangnya bola. Ada anak-anak dari Cikareas, selamatkan. Ada Betty, dorong saja, nomor 8. Ada siapa? Di Mes Ujar, Umang Sama Susu Ujar, Bogor. Udang-udang lelaki, lelaki sejati, lelaki sejati. Kembali poin saja, 7-2. Lakukan sudah, nomor punggung 3. Di Cemeh nomor 4, lebih. Salah pengertian, di Cemeh. Lain salah hujan, salah balas setanah. Pindah satu poin saja, 8-2. Pindah tempat. Delapan dua kedudukan saat ini. KHB. Di game kalima sok loba kejadian anu ararane, anu minang kalina rada aralu. Kejadian langsung kejadian. Angkat bola tinggi-tinggi. Anak-anak dari Cikareas di Cemeh ada si Lebero di kenaik ke saudara Betty. Salut. Poin saja untuk tim Cikareas. Sembilan dua. Tunang. Sadario 92. Lakukan sudah. Oke, selamat. Pindah poin saja. Sabarha 3-9. 3-9. Bawah. Ketelan. 3-9. Lakukan sudah. Jelas datang dengan bola. Ada Sandi Perak. Berikan bola Betty. Lagi-lagi Betty. Pindah poin saja. Sepuluh tiru. Sehingga harga lakukan sudah. Angkat bola tinggi-tinggi. Siapa di sana? Dan poin kembali. Setelah pertandingan ini tim Saka melawan tim UDH diperkuat pemain-pemain dari kota Bandung. Katanya sudah ada di sekitar lapangan dari tadi malam. Angkat bola pindah poin saja. 4-11. Lakukan sudah. Ada si Kemeh diterima saja. Si Kemeh masih dapat dijangkau. Lagi angkat bola tinggi. Ada Gus panas, bergi panas. Lakukan sudah. Dorong Sangli Merok. Angkat bola tinggi-tinggi. Poin saja untuk tim Kares. 12-5. Lakukan sudah kembali. Angkat bola tinggi di anak Kares. Di Kemeh masih dapat diselamatkan Sangli Merok. Berikan pada pemain depannya sana. Tapi yang terjadi di udara, selamatkan kembali. Ada Sangli Merok. Berikan di Kemeh. Kehiburan Buki Aralus resep akan meninggalin Oge padahal nonton gratis ya teh. 13-5. Lakukan sudah kembali dorong anak-anak dari Malang. Alus pindah poin saja. 13-6. KHD. Sing Aralu, sing Karawamat. Lakukan nomor 6. Lakukan sudah. Ada saudara Betty. Di Cemeh. Akhirnya jadi Aralus tadi. Poin saja untuk tingkat Cikaret. 14-6. Lakukan sudah. Angkat bola anak-anak melanggar. Salah pengertian. Ada sang kocok. Di Cemeh. Terima kasih kepada tim Yuda Putra yang sudah hadir di acara pertandingan ini. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada